Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, Kecamatan Cempaka Putih menggelar layanan jemput bola di Sekretariat RW 04, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Selasa 29 Maret 2022. PLT Kepala Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Cempaka Putih, Ida Khairani, menjelaskan. Kalau untuk Cempaka Putih Timur sendiri, ini dijadwalkan sebulan ini sekali. Tapi belum tentu sebulan sekali kita. Jadi selama kurun waktu kan muter nih Pak. Jadi di Cempaka Putih ada 3 kali pertemuan seperti ini. Tapi kalau memang diinginkan kembali, kita bisa menjadwalkan balik ke Sudin. Warga dapat mengurus berbagai macam dokumen kependudukan seperti KTP, KK, KIA, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya dalam layanan jemput bola ini.